Gambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau bertanya tentang bagaimana sebenarnya tingkat adil yang menurut pandangan Islam. Bagaimana pandangan Ustaz tentang keadilan yang sesungguhnya di agama Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'an al-Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'muru bil'adli wal-ihsani wa ita'i dzil-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal-munkar. Al-ayah. Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat ihsan, dan ita'i dzil-qurba. Ini ada tiga istilah: adil, ihsan, ita'. Luar biasa yang tiga ini. Di mana luar biasa? Adil itu contoh sederhana. Adil ya, saya beli beras atau beli telur. Telur sebutlah harganya 30.000 satu tray, misal. Saya beli satu tray, saya bayar 30.000. Itu namanya adil. Sederhana saja. Allah memerintahkan itu. Jadi ketika kita bertransaksi seperti itu, maka sudah menjalankan perintah Allah. Tapi ada juga namanya ihsan. Ihsan itu bagaimana? Dengan contoh produk yang sama. Saya beli satu tray, tapi saya bayar 60.000 atau 100.000. Atau sebaliknya, saya bayar 30.000, ternyata dikasihnya 2 tray. Nah, ini bagaimana? Adil? Tidak adil, tapi namanya ihsan. Berbuat baik. Siapa yang berbuat baiknya? Siapa yang beri lebih? Kalau saya bayar 100.000 untuk 2 tray, berarti saya sedang melakukan ihsan. Atau saya bayar 30.000, kemudian dia berikan 2 atau 5 tray, maka dia yang berbuat ihsan. Bagaimana hukumnya? Bagus juga, Allah perintahkan juga itu. Innallaha ya'muru, Allah perintahkan adil. Bukan hanya itu, ihsan juga silahkan. Bagus juga. Ada lagi, ita'i dzil-qurba. Ita'i dzil-qurba contohnya apa? Saya kasih 100.000 atau 30.000, tidak mengambil apa-apa. Atau dia kasih satu tray, dua tray, tiga tray, tapi tidak minta bayaran, tidak, dia kasih cuma-cuma. Bagaimana seperti itu? Ini malah nggak ada yang bayar lebih, malah dikasih cuma-cuma. Itu bagaimana? Bagus juga, itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut ita. Jadi ada tiga jenis pemberian. Adil, setimpal atau senilai. Ihsan, ada yang lebih pemberiannya. Ita, cuma-cuma. Tidak dapat imbalan apa-apa. Tiga-tiganya jenis pemberian ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berbicara tentang adil. Berbicara tentang adil, kalau secara bahasa Arab itu al-adlu itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan daripada adil adalah zalim. Zalim itu sesuatu bukan pada tempatnya kita taruh. Maksudnya apa? Atau seseorang tidak berhak menerimanya lalu kita berikan, itu nama zalim. Karena itu menaruh pada bukan tempatnya juga. Orang tidak berhak untuk dihukum lalu dihukum, maka itu zalim, itu tidak adil. Orang berhak dan pantas untuk dihukum lalu dibiarkan, itu juga zalim, tidak adil. Jadi sederhana, pantas dan berhak untuk diterima atau didapatkan lalu tidak diberikan. Berhak untuk diletakkan lalu tidak diletakkan. Misalnya diletakkan bukan pada tempatnya. Itu disebut dengan zalim atau tidak adil. Secara luas, sederhana aja, kacamata. Tempatnya di mana? Di mata. Mohon maaf saya taruh di dada. Itu tidak adil, zalim namanya. Itu contoh sederhana. Makanya dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling nyata. Kenapa? Karena dia meletakkan penyembahannya bukan pada tempat yang sebenarnya. Dia menyembah ke pohon, ke sapi. Bukan tempatnya penyembahan di sana. Yang disembah satu-satunya yang berhak, yang patut itu disembah adalah Allah. Makanya disebut zalim kesyirikan itu. Kezaliman yang sangat nyata karena bukan pada tempatnya. Sehingga makna adil itu sangat luas dalam Islam. Ya, kita naruh pot ini di sini misalnya, itu sudah adil atau tidak zalim? Kecuali kita taruh di tengah pintu gitu ya, orang nggak bisa lewat, itu sudah tidak adil. Nah, begitu juga tinggal
diperluas lagi, dikembangkan maknanya dan disesuaikan dengan setiap tempatnya. Bisa di pemerintahan berarti adil bagaimana, dan zalim itu seperti apa. Kembali kepada bagaimana kita memahami keadilan itu sendiri sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan kita semua, bukan hanya pemimpin yang kita harapkan keadilannya, kita semua harus melakukan adil. Sebagai rakyat misalnya, harus adil rakyat itu. Ketika pemerintah misalnya memberikan satu peraturan yang harus dilaksanakan di lalu lintas misalnya, atau di tempat umum, sebutlah protokol kesehatan atau protokol-protokol lainnya, kalau dia rakyat tidak melakukannya, misalnya dia berkerumun, maka dia zalim, rakyat itu tidak adil. Karena dia melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu kerumunan di tempat umum misalnya, itu kan juga zalim. Semua kita, pemerintah, rakyat, siapapun di dunia ini, mari kita tegakkan bersama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin.